Halo guys, kembali lagi sama James. Kita lanjut analisis ya, game 2 Uni Esports lawan Alter Ego ya guys ya. Jadi Alter Ego selesai match. Selesai match si patch baru langsung jadi lemah sih gua lihat-lihat. Oke, di sini kita lihat ya Benedetta, Natalia, Uranus di ban. ISS di ban, Selena, Mahyuta di ban. Lepas Johead, gila ya lepas Johead. Lepas Johead. Alter Ego, ini masih ada Pakito. Benedetta, gak ada. Oh, Benedetta sih ini harusnya. Benedetta, Benedetta Pakito di ban. Oh, Benedetta di ban. Pak kita 1-1. Oke. Okay. Ini ambil 1-1, gak bagus sih guys. Ini kalau gua Oni, gua udah langsung langsung Fasha guys. Fasha Lunox. Gak Fasha Lunox sih. Ini Mage. Mage udah fix lah Mage. Tak tahu Mage apa. Yang penting Mage range kan. Kalian tahu kan, kalau main di sekarang udah main lawan Wang Wan ya, udah gampang tau. Wang Wan mah kalah lawan Mage. Bukan yang kalah cushion ya, gua kira gua bilang kalah Mage kayak Fasha Chang'e gitu. Kan Lunox juga kalah lawan Wang Wan. Coba aja kalian kalau main Lunox lawan Wang Wan, lama Wang Wan level 2 udah nangis itu. Ini Ellie sama Fasha. Ma Oling, oh masa Oling yang main side Elise support dan Fasha, gak bagus sih. Kurang belum tahu ya si Hyper nama main apa. Lihat aja Alter Ego nama main apa Alter Ego. Ini masih ada Cloud, masih ada Hayabusa. Tak tahu juga ya guys, ini mah bisa silent Fasha, silent Alice atau Fasha support. Soalnya Drian juga main Fasha support guys. Lunox. Lunox support ini. Ini yang Udio hero ni, ini nanti tu fix Udio fix Lunox support. Jadi kalau kita lihat ban pick ban hero sekarang ya, kita bisa tahu si Alter Ego mau main apa. Lunox. Oke. Okay. Lunox juga kuat lah, gak masalah guys. Lunox itu. Lawannya Elise. Bagus. Alter Ego ini mau main Pakito tank lagi nih. Beneran nih. Lawan Johead loh, bang. Pakito lawan Johead, Pakito nangis yo, info. Yudora, Alter Ego main Yudora. Mau Cloud ini. Mau Cloud deh, mau Cloud deh ini. Tapi Cloud deh mah di cancel Johead. Cloud deh bisa makan Fasha Elise ini. Ini yang tadi ngomongin Cloud deh. Simona di ban. Simona di ban. Jadi auto itu bisa main Haya. Haya mah bisa di pick ini. Eudora, Sylvana udah kelihatan. Ini mah seru guys. Kalau Onyx main Sylvana ya, Alter Ego ambil Cloud deh ya, Onyx langsung Hayabusa tahu. Jadi berdua lagi main set ini ya kan? Kenapa main Sylvana? Soalnya Alter Ego main Eudora, Alter Ego mah ambil Cloud deh. Jadi dia main Sylvana biar nanti Hayabusa gak di counter. Soalnya belum kelihatan ini Pakito tank out of sight. Kan? Ini Oni mau main Cloud gak? Soalnya kalau dia main Cloud lu gak bisa tahan loh damage. Gak cukup tahan loh, ada Lunox juga di belakang. Ma Johead kalau cancel Cloud jadi di burst dari belakang. Habis skill 2 ke Cloud kan, wang-wang dia datang terus pecah. Esme. Oke. Okay. Alter Ego ambil. Ini mah saya sih
Alter Ego susah sih kalau mau ambil hero di sini. Kelihatan nih langsung di counter ini. Gak masalah lah kalau mau Cloud, tak masalah ya. Tapi Onyx belum pick hero ya, jadi takut kan. Soalnya Onyx bisa kaja. Kan kalau Alter Ego main Cloud, Onyx langsung kaja, kaja sama Fasha, mending kau itu wang-wang sama sama Cloud. Jangan Link lah, Link mati cok. Link Lancelot. Nah kalau Lancelot Oni gak main kaja lah. Oni mah, Oni mah satu lagi, satu lagi bisa jadi offlane. Offlane mah udah gak ada nih offlane. Ini kalau Oni mau main support Fasha offlane Changwe dimakan Lancelot. Tapi kalau supportnya main CC, ya takutin Lancelot. Tapi CC masih ada apa? Aurora kali. Camilla, Rafa. Silent juga ada sih Silent. Mana Oni bisa main Cloud, tahu Cloud offlane. Granger, Granger hyper ini. Oh Kagura, Granger Kagura. Oh ini Kagura support offlane Fasha sama Eri. Oh kelihatan fix, fix, fix. Fix. Ini buat counter Pakito sih guys. Kan Pakito emang lawan Kagura susah. Terus mau cari Granger kan juga susah guys. Habis dia skill ulti kan Pakito, dia bisa lari. Nah Lancelot mau kerja Kagura ya. Suka-suka di outplay lah siapa yang makan yang lebih jago. Outplay pasti. Ini outplay ke beneran nih. Kamu mau main Pakito Sai nih, lebih bagus Pakito Sai daripada ini gak sih? Mau main Kufra Akai juga bisa, ada Lunox. Tigreal. Pakito, okey lah Pakito Sai. Lawannya Edis, Fasha, okey lah, okay. Masih okey lah. Cuma mi game yang lawan Kagura susah. Tigreal guys, Tigreal juga susah guys. Kan sebelum Tiger masuk pasti ya ulti flicker kan, dapat Kagura, Kagura skill 2. Jadi kalau dia mau Tiger mau skill 2, Kagura bisa follow up. Siang Yang Song Yong. Jadi masuk mati semua teman lu. Okay, ya guys ya, kita lanjut game 2 ya guys ya. Ini Onyx main Granger ya. Jadi Boy main Lancelot. Farming lebih cepat di Granger sih. Farming lebih cepat Granger. Soalnya ada Jawhead, ada Jawhead. Smash Slam. Okay, kita bisa lihat ya Onyx mah sekarang langsung ke buff ya. Langsung ke buff support sama tank dapat posisi. Support sama tank dapat posisi buat Pokemon. Hyper langsung ke buff. Habis dia buka map tank langsung di langsung rusuk orang. Jadi hyper bisa sendiri buff. Nah ini Dia Murphy ni nak coba joining keyboard tapi keyboard masih kuat. Nah level 1 Jawhead lawan level 1 Tigreal, Jawhead menang guys. Okay Lancelot udah level 2. Datang Sans langsung retry. Nah ini Sans dia langsung buff gak masalah ya. Soalnya dia Granger. Tambah banyak loh ini. Ceweknya flame shot lawannya 1-1. Gua mah tak tahu sih guys. Soalnya kalau Wang-Wang ya pasti ke Goy Lane kan. Jadi kalau Alter Ego tuker sekali gimana? Jadi Onyx susah kan. Kayak Alter Ego tuker Wang-Wang lawan Alice. Terus Pakito lawan Fasha. Jadi Wang-Wang gak dapat banyak moment kan. Terus Alice gak bisa farming. Soalnya kalau main Alice kan, Alice itu hero bisa clear lane, bisa tahan damage, terus nanti bisa counter 1-1. Kayak dia masuk sendiri kan, terus masuk double 1-1, 1-1 skill 2, 1-1 buka pecah OT, terus 1-1 OT dia winter. Ya memang hero offlane yang bisa tahan 1-1 mah Alice. Gua lebih suka Alice Uranus daripada main Yuzhong Rapu lawan 1-1, jadi susah kan. Wah amatnya. Cewek mah nanti level 4 nih guys ya. Level 4 susah guys. Nah habis ini dia level 4 langsung ulti dia kayaknya.
Bu, save. Gila, pai. Nice retry, tapi masih mati. Wah, ini mah Kagura mau bantu flame shot tadi. Coba aja tadi si Kagura level 4. Ini masih oke okay sih. Menang di Outer Ego nih. Menang di Outer Ego. Tapi nanti kalau jadi... Nanti kalau jadi mid game atau late game, ya Pakito mah gak bisa lawan Edis. Cuma Lunox yang bisa. Nah kan? Pakito udah gak bisa lawan Edis guys sekarang. Oke, Cherry Boy baru selesai buff. Datang di retry. Tentulah sih guys. Patch baru ya, ini Pokemon ya lebih bagus ya daripada lu ambil jungle ya. Soalnya Pokemon ya kasih vision, terus kasih itu regen mana juga tahu. Biar mana ya regen cepat guys. Wah ini... Liu Murphy udah belajar sih, tadi-tadi dia dicuri dulu dia. Sekarang keyboy udah cuekin aja dia. Oh ini udah kelihatan ya. Si keyboynya buka vision. Biar si Sans jalannya enak. Kayak Sans bisa jalan kayak gitu kan. Dia agak motor ya. Kenapa? Gara-gara si keyboynya buka map. Gak dapat. Set. Boleh juga ya auto ego ini. Wah. Di solo kill ini. Ini mah mekanik guys, ini mekanik sih. Ceweknya menang lawan Wangwan. Mekanik tahu belum flame shot dia. Tapi dikit-dikit dibuka juga gak mati sih si cewek. Ceweknya ulti ya, karena 2 kali 3 kali udah meninggal dia. Pusing lawan Pakito. Menang Edis. Nanti menang Edis guys, sabar. Ini memang tetap udah mau spawn Gwenjo lagi farming. Oning nya gak force sih, Oning mah cari orang dulu dia. Guys, lihat. Bawa ya, gagas. Tapi, mau turtle. Wah, langsung connect ini anjim, sakit lo. Mati lagi, ada kuning. Meninggoy. Nah, guys. Oning main gitu guys, cuma main kayak gitu. Dia gak force turtle ya, dia cari orang. Sebelum dia clear lane ya, dia udah cari orang. Johei initiate dulu. Habis dia initiate ya, cewek langsung balik clear lane. Nah, terus Sans-nya bisa solo turtle-nya sendiri. Nah, kayak gini loh guys. Memang Sans gitu. Nah, dapat turtle lagi. Solo turtle lagi guys. Terus Pokemon-nya diambil Granger guys. Nah kan? Diambil Granger. Terus cewek memang gitu, cewek. Habis dia clear lane, dia langsung connect. Sebelum teman mau turtle, dia juga connect. Wah, ini dapat banyak posisi loh guys. Nah, jadi dia Liu Murphy kan, langsung gas. Sebelum Liu Murphy udah ulti ya, udah mati itu. Sakit banget loh, Genja. Nah, sekarang aku ikut tukar lane guys. Wangwan lawan Edis. Tapi dia udah kasih dia farm 5 mini loh guys, jangan lupa. Tahan. Oh, satu hit. Wasted. Offlane udah Pakito. Pakito Fasha emang menang. Menang Fasha sih harusnya. Tapi cewek gak ada mana. Turtle di atas. Kayaknya cewek pakai ulti clear ini. Nah kan? Mati cewek. Buset. Tadi udah bener guys. Tadi emang cewek pakai ulti clear. Terus dia balik isi darat. Nah, Turtle udah mau spawn. Dia bisa clear wave di bawah, se-wave lagi lah di bawah. Ah, se-wave lagi di bawah, gak masalah ya guys. Parah sih, si Cherry Boy, jago bet. Ini Sans udah press bawah, tapi gak ada tank buka VC. Kalian bisa lihat ya, kalau Sans mau jalan ya harus keyboy buka. Keyboy gak buka dia, motor dia. Kalau kalian main MM, kalau MM ni harus jalan kayak muter-muter dari belakang. Soalnya tank belum buka kan. Sama Sans main gitu sih Sans guys. Sans mah kalau
keyboard kat buka ya, dia muter-muter guys. Nah kan, dia dia coba ulti, lihat orang. Terus Leo Murphy di tapan, dia tahu juga dia muter lagi. Nah, jadi kalau Leo Murphy mau ulti flicker, susah tapan sun juga. Nah, teman dia gas ke Lancelot dia guys, teman dia gas ke Lancelot. Terus Sans langsung ulti, terus habis ulti dia cari Toto. Buset, Sans memang kuat dos ke satu, kunci awas itu, tot. Ah, cari boy juga mati, Pai juga nih, kayaknya hilang nih Pai. Nah, tapi masih ada audio guys, masih ada audio, apa, audio kuning, mati si satu. Terus audio yang lawan Sans guys. Buset, audio versus everybody. Udah coba sih Udio, emang gak ada kuning, udah susah guys. Onyx memang pinter tau tadi, dia kuning kan, terus dia muter kan. Ini, Johannya tabrak si Lancelot, jadi gak bisa retry. Sansnya tapa turtle dia langsung kasih, takut dia. Tapi beneran lah, ini tapa moment guys, soalnya soalnya Sans dapat turtle, terus Lancelot udah setengah tahun lah dia langsung gas. Kalau gak dapat turtle terus setengah darah si Lancelot dia bakal gas lah guys. Tak. Mati si Ahmad gak pecah. Nah, Xiang Yang Song Yong meninggoy. Guys, lawan-lawan kalian harus siap-siap ya. Teman lu harus jaga posisi, jangan dipecah terus lu mati ya. Kalau main support lah, support ni harus tunggu tanknya buka biar lawan-lawan. Kalau lawan-lawannya kalau buka ya susah guys. Ceweknya kok di sini, ceweknya balik. Dia tahu sih. Waduh, buset. Apa ini? Yah, nafsu nih Cherry Boy. Cherry Boy masuk ya, ulti skill 1 lagi, gak ada skill 1 lagi. Buset, ini combo apa ini ya, Leo Murphy ulti, Pai-nya ulti lagi, buset di masuk tower lagi. Mati sih Pai. Mati. Leo Murphy juga mati. Astaga, ini apa ini ya, Altego mainnya. Tigreal udah ulti, Pai-nya ulti orang keluar. Jadi gak ada combo nih guys. Ini langsung turtle sih. Lunox sudah kuning ya. Mati Lunox. Oh gak. Onyx mah disiplin guys. Nah, ulti aja Sans, ulti aja buat kurang tarat. Ini Onyx ya, disiplin banget guys. Lihat aja deh guys. Dia Lord masih di tengah, dia belum clear lane. Nah, sekarang udah bisa clear. Nah, bisa clear. Soalnya Lord udah mau masuk, clear aja. Nah, ini Lord only tapa dia, tapi yo, dia gak main satu lane, guys. Dia main tiga lane, guys. Ya, emang gitu pro player, tapi bagus lah, bagus. Sans juga main kayak apa ya? Defensive tahu. Item pertama dia buff force, terus habis ini BOD. Biar masih ada damage kan. Soalnya Onyx yang gak ada physical damage. Kalau Sans gak gas ke tank build dia jadi susah guys di Onyx. Habis buff force dia build BOD ini bagus sih. Ini cuma tunggu momennya guys ya. Ini tunggu momen, semua tunggu momen sih. Dia mau finish tunggu momen tapa orang. Keyboardnya tunggu si dia bisa skill 2 orang gak. Wow, sakit, awas frame shotnya. KTB mati loh cuy, 1-1. Nah guys, susah kan 1-1 lawan Fasha sebelum lu masuk udah mati. Harusnya ada minion biar 1-1-nya jalannya cepat. Basic take cepat tau. Push. Wah, sakit loh Fasha. Cewek ini menjungin gitu. Onyx gimana mau main nih Onyx? Dapat buff dulu, kasih Alice. Sansnya ketemu orang langsung ulti. Coba lihat ada Leo Murphy di depan. Leo Murphy ini bisa moment sih.
harusnya mau harusnya tunggu lot ya, mau next wave berarti. Next wave dua game ya guys, dua game ya, kalian bisa lihat ya Onyx ya. Onyx gak main silent dia, lu lihat aja silent ya. Onyx gak bisa main, gak bisa push jauh juga, dia gak clear, dia mah tunggu tengahnya nge-freeze, jadi auto ego susah main. Nah kan guys, bisa lihat kan fashionnya baru mau clear, soalnya udah masuk tower kita. Alice yang masih tunggu di atas, dia gak clear juga. Biar si Wang Wang sama Lancelot, Lancelot ya jalan jauh, dia bisa dari belakang ya nge-gang. Nah ini boost masih bisa defend gak sih? Oh tapak tower ini. Wah, Keyboy datang, Keyboy datang guys, Keyboy datang. Gimana nih ini? Buset, kok lu langsung OT ke Wang Wang? Wang Wang pecah, Wang Wang pecah. Ini asli ada satu mini ya, ini gak bakal gas lagi guys. Ini menunggu orang, tunggu skills, tunggu spell, tunggu orang. Biar nanti kalau mau double kan ada semua skills. Buset, hilang. Wow. Cherry boy si orang gila Cherry boy. Dia boss sans, dia boss cewek ya, tapi di boss kagula gak bagus, gak bagus, gak bagus. Soalnya lo udah mau spawn guys, lo udah mau spawn. Gak masalah lah, dia spawnnya sama sih, mirip lot timing. Nah kan? Ini tapi si mirip ya, tapi gak usah mati tadi. Nah kan? Kita bisa lihat sekarang. Dia datang langsung OT, terus pakai skill 2. Nah guys, ini udah mekanik salah ini. Terus OT langsung gak dapat passive ya, jadi damage-nya kurang. Lebih bagus tuh skill lu OT, terus skill 1 balik, skill 2. Biar dapat, dapat itu si... damage tambah damage. Oh ini saya udah di control guys. Oh ini Pakito mau ke Lord. Keyboy udah tambah vision sih. Tambah vision ini Keyboy. Tambah pai, tambah pai, tambah pai. Aduh, enggak. Enggak. Nah, lihat ya, Alice sudah potong atas ya. Nah, kalau Alter Ego mau lawan ini ya di sini ya, Alter Ego paling susah guys. Kalau Alter Ego lebih susah. Cherry Boy langsung OT. Wah, di burst Kagura lo. Neighbor lo Cherry Boy. Guys, udah tahu lu main Lancelot lawannya Kagura, masa lu langsung OT lu kira? Memang Kagura kalau fast hang ya, Lancelot sebelum langsung OT damage masuk dia udah keluar dia. Nah kan, langsung ketemu OT, terus Kagura skill 2, OT Xiang Yang Song Yong mati Lancelot. Tadi MP bagus kalau main Cloud Days, beneran. Beneran. Tapi susah lah, tapi beneran MP bagus. Ini Lord udah masuk guys, 3 lane nya guys. Dia aja guys, tengahnya agak di push. Kenapa? Soalnya tengahnya minion menang. Menang, menang. Granger nya BOD, Thunder BOD. Dia gak endless guys, dia gak endless. Wang Wan jadi... segala Phantom kayaknya. Buset, apa deh Mavi? Guys, kelihatan loh guys. Onyx udah fix ya, makan Leo Murphy dulu. Set. Wah masih ada Udyo bisa defend gak? Pakito nya di belakang cari cewek. Oh Pakito cari cewek, jadi Wong gak mati. Oh gitu guys. Wah tapi mau end dong ini, mau end dong, awas dong. Udyo 2, Cherry Boy, Udi, Joe Boy ke base. Masih, Udyo masih ada kuning. Wah Ima sakit. Sakit banget loh si Lunox. Cherry Boy blunder sih ini Cherry Boy. Dari tadi dia skill 2 skill 1 2 kali kan. Tadi di atas itu sama bawah. Tapi menang Onyx sih. Kenapa? Soalnya nanti kalau masuk kan, Wang Wan mau masuk kan, Kagura bisa winter. Ah, si cewek bisa winter juga. Sansma emang di belakang. Nah guys, kalau kalian main late game ya harus ingat ya. Kalau lu gak main Sylvana, Selena, Natalia, ESS harus tunggu di bush. Jangan muncul. Soalnya
Maksudnya tak tahu nih di mana. Kalau lu muncul ya, biar dia bisa prediksi-prediksi kayak gitu. Kayak support di tengah kan, sama support di tengah. Buset! Lan semua di bus ini guys. Wah, sakit banget loh guys. Jadi si Drian. Cherry Boy datang lagi. Awas. Itu sakit banget. Distan. Wongan buka. Uti. Oh, ada Winter. Ah. Buset. Sans apain? Sans langsung ke stas. Waduh. Ting. Tapi di base attack gunja hilang dia. Kalah sih. Atau ikut. Triple kill. Save gak sih? Sans beneran mau minion, mau save ini ya. Buset, sakit banget loh, Granger. End ini, kalah ini. Buset. Oh, ini mah discipline kuat banget guys. Hypernya farming, tanknya support cari posisi. What is really happen? Patch baru lah. What is really happen? Okay lah. Jadi udahan ya guys. Makasih semua yang udah nonton. Kalau mau tanya di comment sessionnya. Kalian jangan lupa like sama subscribe ya guys. See you guys. Bye bye.